ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang menjayakan bola sepak amal baru-baru ini. Khususnya penaja utamanya adalah Hotlink. Kemudian juga kita ucap terima kasih kepada Johor Darul Ta'zim JDT yang telah setuju mengambil bahagian. Dan selanjutnya selepas itu kita mendapat beberapa sumbangan secara pukal, sumbangan dalam bentuk bulk purchase tiket dan juga sumbangan tunai secara langsung, terutamanya daripada Metronics, IB Builders, Datuk Sri Sani dan beberapa yang lain. Berserta dengan jualan tiket, kita berjaya mengutip lebih daripada 100,000 dengan tiket harga murah kan, RM5 saja. Kemudian setelah ditolak kos dan sebagainya, kita dapatlah mengadakan beberapa program. Sekurang-kurangnya 3 program yang telah kita tetapkan, iaitu sumbangan kepada rumah anak yatim telah pun dilaksanakan sehari selepas perlawanan. Hari ini shopping raya dengan 159 anak yatim daripada 50 mukim sekitar jajahan Kota Baru. Kemudian kita akan ada satu lagi lepas hari raya nantilah, apa-apa juga baki daripada kutipan, sebab kita gunakan semuanya untuk program amal. Dan kita syukur kerana tiap-tiap tahun kita dapat mengadakan program seperti ini, dan ini adalah satu cara di mana bola sepak boleh, selain daripada professional sports, elemen-elemen komersial, tapi kita tidak lupa untuk menjalankan tanggungjawab memberi sumbangan kepada masyarakat. Saya juga nak ambil kesempatan ini nak menyebut satu perkara, di mana semalam sewaktu kita ada persidangan tergempar berhubung dengan peristiwa MH17, banyak pihak telah membuat seruan supaya kita menghargai syarikat penerbangan negara kita sendiri. Seperti mana kita tahu, MAS telah dilanda oleh dua peristiwa yang benar-benar menggugat dan menguji kewibawaan syarikat penerbangan negara kita. Selepas peristiwa MH370, kita masih boleh berbangga kerana MAS masih lagi menjadi antara airline pilihan utama. Dan kalau kita tengok pesawat MH17 yang hampir 100% penuh penumpang, 90% daripadanya adalah bukan penumpang daripada negara kita. Penumpang negara kita cuma 28 orang sahaja. Kemudian ada 15 kru. Yang lain-lain adalah penumpang antarabangsa. Ini menunjukkan reputasi MAS sebagai satu airline adalah begitu tinggi sekali. Dan MAS juga pernah memenangi beberapa anugerah antarabangsa. Dan negara kita juga adalah anggota terpilih dalam International Civil Aviation Organization, yang bukan semua negara dapat menjadi anggota ICAO. Ini semua adalah kerana rekod kecemerlangan MAS. Apabila berlaku peristiwa MH17 ini, yang sekali lagi di luar daripada kawalan MAS, maka sudah tentu timbul pelbagai tanggapan. Ada juga orang yang merasakan mereka tidak lagi mahu melanggani MAS. Sedangkan kita harus tahu bahawasanya MAS adalah national carrier. Dan MAS bukan hanya mempunyai kepentingan perniagaan bagi negara kita. Saya tak sempat nak sentuh ini dalam ucapan saya semalam, tapi saya nak menyambung sedikit komitmen kita. Dan kerajaan, terutamanya Khazanah Nasional, sanggup menampung kerugian-kerugian MAS sebelum pada ini. Dan kadang-kadang kerugian melebihi 1 bilion
Tapi kerajaan melalui Khazanah Nasional masih tetap mendukung MAS kerana sebagai sebuah national carrier, dia ada sumbangan lain kepada negara. Sumbangan seperti menggalakkan industri pelancongan, menjadikan Malaysia sebagai satu destinasi travel, dan juga berbagai-bagai kepentingan lain. Jadi dalam hubungan ini saya nak mengumumkan sebagai menyahut seruan ahli-ahli parlimen termasuk daripada pembangkang. Misalnya Yang Berhormat Lim Guan Eng membuat komitmen bahawasanya beliau akan terus menggunakan khidmat MAS walaupun ada peristiwa yang berlaku begitu. Begitu juga dengan banyak ahli-ahli parlimen lain telah menyebut demikian. Dan saya fikir ini perlu susulan. Susulan di mana rakyat Malaysia rata-rata harus terus menghargai apa yang telah MAS lakukan. Kita harus memberi dokongan dan sokongan kepada National Airlines kita. Dan kita Persatuan Bola Sepak Kelantan juga nak menyumbang, menyahut seruan yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen di mana kita secara sukarela akan mempromosikan lagi MAS. Di mana untuk musim 2015, Pasukan Bola Sepak Kelantan akan membawa logo MAS secara sukarela tanpa bayaran. Kita tahu logo ataupun apa ni sebarang advertisement pada jersey kita bernilai RM250,000, RM300,000 ke atas dari segi nilai wang. Kalau orang nak menaja kita, kita akan minta RM300,000. Tapi Pasukan Bola Sepak Kelantan ingin apa ni menyahut seruan itu di mana kita akan carry logo MAS secara sukarela. Seperti mana pasukan Barcelona membawa UNICEF, ya, Barcelona membawa UNICEF, bukan UNICEF bayar dia, tapi komitmen dia kepada UNICEF. So kita Pasukan Bola Sepak Kelantan menunjukkan komitmen dan kita sendiri akan seberapa daya akan menggunakan, maksudnya saya pasukan akan menggunakan seberapa banyak perkhidmatan MAS kita akan fly. Di mana sesuai lah, kadang-kadang ada juga masa tak sesuai dengan skedul perlawanan, tapi secara umumnya kita akan memberi support dengan melanggani MAS, terbang dengan menggunakan pesawat MAS seberapa banyak yang boleh, dan kita akan membawa secara resmi, akan memakai logo MAS pada jersey musim baru kita di lengan sebagai tanda support yang orang kata undivided kepada national carrier kita di saat yang mencabar, di saat di mana MAS memerlukan segala bentuk sokongan moral, dan kita tahu perkhidmatan MAS adalah perkhidmatan yang bersifat national interest. Dan sebagai menyahut seruan ahli-ahli parlimen semalam, Pasukan Bola Sepak Kelantan ingin mengambil langkah pertama, memberikan komitmen, memberikan ruang airline yang kita pakai untuk jersey musim 2015, dan juga kita sendiri akan melanggani penerbangan-penerbangan MAS sebagai tanda keyakinan kita secara berterusan. Ini juga kita anggap sebagai social obligation kita. Macam kita buat majlis hari ini pun sebahagian daripada corporate social responsibility sebuah pasukan bola sepak. Tapi saya fikir pasukan bola sepak juga boleh menyumbang dalam bentuk-bentuk lain. Maka ini adalah satu daripada perkara yang akan kita lakukan. Okey. Cukup ya. Bermula pada jersey musim hadapan. Cuma saya akan bincang nanti dengan Kafa. Kalau jersey Piala Malaysia sempat kita carry logo MAS, kita akan carry. Tapi untuk jersey baru, satu daripada logo yang kita bawa adalah logo MAS untuk jersey baru, musim baru. Hari ini lebihkan RM30,000, tapi ada lagi, sebab kita saya kata ada lagi program, beberapa program daripada 100 hampir 120 ribu yang kita kutip.
Of course kita tolak kos dan sebagainya. Dan kita akan dapat, macam kita tadilah, mungkin dalam 50-60 ribu kita belanjakan untuk kegiatan amal. Malah semua 100% setelah tolak kos, semua kutipan kita, kita belanjakan untuk program amal. Jadi yang ini kafah tak ambil daripada perlawanan. Program itu kita tak ambil. Ya. Program itu kita dah buat. Ketiga kita belum putuskan, Pak, kita nak buat lepas lepas hari raya. Ya, mungkin, mungkin. Sebab sekarang kita tak nak ganggu sebab mereka mendakwa mereka keletihan. Sebab terpaksa rehat siang, training malam. Jadi saya tak nak ganggu training mereka.